Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ambu Habibi Usman. Pada video kali ini saya mau unboxing pembelian pribadi saya, yaitu kamera action mereknya SC Cam ya. Ini dengan tipenya SJ4000 dual screen layar ya teman-teman. Ini saya order lagi kamera. Kemarin biasanya saya pakai kamera Xiaomi untuk dokumentasi di perjalanan ya, motovlog ya teman-teman. Tapi karena Xiaomi-nya sudah mungkin sudah waktunya ya, karena itu saya beli waktu itu second, jadinya udah waktunya baterainya tuh harus diganti, cuman belum sempat. Jadinya saya mending beli yang baru aja ya teman-teman. Dan kebetulan emang sudah lama ngincer kamera action mereknya SC Cam ya teman-teman. Saya belinya online di Shopee. Nah, ini saya beli di sini ya teman-teman, SC Cam langsung officialnya. Dan harganya lumayan ya, harganya saya beli yang ada memorinya 64 GB ya. Jadinya kalau ada variannya, kalau misalkan SD camnya saja dual screen itu 996.500, tapi kaset sama 64 GB jadinya 1.131 ya teman-teman. Begitu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja buka karena ini harus di unboxing biar tidak ada kesalahan pengiriman atau ada cacat dari produk, jadinya ada dokumentasi dan kita bisa komplain teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Untuk packingnya insyaallah masih aman, pakai bubble wrap aja, dan sudah ada tandanya agar hati-hati dalam mengirim paket ya. Saya order hari Jumat, nah, jadi sampainya pas hari Senin pas di kantor, jadi langsung unboxing saja dan semoga bisa dipakai ya. Ini saya beli yang 64 ya. Nah, ini yang kita dapat ya teman-teman dari pembeliannya. Ini kartu memorinya 64 GB. Sebenarnya sih saya ada yang 128 tuh nomor, tapi katanya ini cuman bisa sampai 64 GB katanya sih, cuman saya belum coba, nanti kita coba yang pakai 128 ya. Ini dia kamera action SC Cam SJ4000. Ini yang dual screen ya, jadi yang depan ada layarnya, belakangnya juga ada layarnya. Sebenarnya ada juga yang gak ada layarnya, SJ4000 doang yang belakangnya aja, cuman bedanya cuman dikit, jadinya mending beli sekalian yang dual screen ya. Saya buka. Untuk warnanya sih black sih ya, sesuai dengan gambar. Oke, apa yang kita dapat dari pembelian SC Cam ini, kita lihat buka. Ini bukanya, oke teman-teman, terlihat. Ini kamera ini teman-teman. Nah, kamera di sini. Terus ini bukanya begini. Esensif banget ya. Nah, ini yang kita dapat nih. Langsung udah dapat waterproofnya. Nah, ini waterproofnya. Ini aksesorisnya di sini teman-teman. Aksesorisnya isinya itu ya casan, bukan casan. Wah, ini dapat ternyata teman-teman, foremnya dapat ternyata. Ini buat ditempel di motor, ada dapat casan. Ini USB micro ya, lalu ada 3M, terus ada stiker SC Cam, terus ini buku manual, terus ada juga ini tisunya. Nah, itu yang dapatnya teman-teman. Nah, ini kita dapat nih, biar teman-teman tahu dapatnya ini aja nih teman-teman. Nah, ini pembelian SC Cam, kamera SC Cam SJ4000 yang didapat seperti ini ya teman-teman. Nah, stiker, buku manual, 3M, terus frame-nya, frame buat
kalau misalnya nggak pakai ini, pakai waterproof kita bisa pakai ini. Lalu ada mountingnya buat di motor ya, jadi tinggal ditempel aja. Oke, itu dia aksesorisnya kita dapat. Kita balikin dulu, kita akan nyalakan si kameranya. Nah, kalau udah selesai nanti kita bisa selesaikan pembeliannya kalau tidak ada masalah pada produk ini. Kita biar rapi. Oke, oh kamera ini lupa. Oke, ini kita buka dulu nih. Open di sini ternyata. Open di sini. Nah, kameranya seperti ini, teman-teman. SJCOM dual SJCOM SJ4000 dua layar. Layar 1 terus layar 2. Nah, ini memori ini tuh tadi ini. Ini buat ngecas, ini kartu memorinya kita langsung pasang aja ya. Sampai bunyi klik. Terus di sini baterainya ya. Nah, ini baterainya di sini. Ini baterainya depan dapat satu ya. Baterai 1, kamera 1. Jadi kalau misalkan mau baterainya ada cadangan, kita bisa order lagi tuh, harganya kalau nggak salah 100.000 ya. Untuk ininya di sini on off-nya. Kita nyalakan dia. Bismillah. Apa belum di cas ya? Kayaknya sih belum di cas ya, teman-teman. Coba kita sambil di cas dulu. Nah, ya ini belum di cas ya, teman-teman. Harus di cas dulu ternyata. Oke, ini dia. Oh iya, benar loh, harus di charge dulu. Ini konfirmasi baterainya belum ada pisan. Nah, ini kita konfirmasi. Aduh, penting nyala lah ya. Ini tinggal dibaca dulu buku panduannya. Kita baca dulu. Ini di cas sudah bisa, ini sudah ada, ini sudah ada gambar casannya. Jadi tinggal di cas dulu nih. Ini kayaknya nggak touch screen ya, teman-teman. Ini belum di otak-atik apa saya sih. Nanti kita otak-atik aja dulu ya. Nah, ini dia. Videonya ini ke bawahnya.
4K, tinggal pilih mau berapa resolusinya. Semakin besar berarti semakin gede memorinya ya teman-teman. Nah, ini saya cas dulu. Nanti kita akan otak-atik lagi. Ini semua produknya sudah dites, baik-baik aja semuanya teman-teman. Jadi kita bisa selesaikan pembeliannya di Shopee. Nanti buat teman-teman yang pengen sama kamera action ini SC4000 dual screen, nanti saya sertakan link pembeliannya di deskripsi. Saya baca di reviewnya sih itu bagus-bagus ya teman-teman. Jadi cocoklah buat motovlog, atau kita bisa ngevlog sambil jalan-jalan segala macam untuk kegiatan sehari-hari juga. Rekomendasilah buat saya pribadi ya teman-teman ya. Oke, sekian, terima kasih buat teman-teman. Selamat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.